Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Arif. Kali ini saya akan melihat burungnya Mas Safi'i ya. Dan dia itu punya channel YouTube juga teman-teman. YouTube-nya itu ini namanya Kawana Kewenah Kacong Safi'i. Karena orangnya Madura, jadi YouTube-nya dikasih nama Madura teman-teman. Jadi agak susah ya. Jadi buat teman-teman yang kesusahan bisa cek deskripsi video ini, tekan langsung nyampe ke YouTube-nya ya. Karena di sini itu merawat burung-burung seperti ini teman-teman. Nah ini di belakang ini teman-teman. Itu ya. Itu keren-keren banget teman-teman burungnya. Dan apa ya? Mulai dari anak-anak teman-teman. Oke, saya ganti kamera, saya dekatkan sama burungnya teman-teman. Wih, mantep banget teman-teman. Ini burungnya sahabat saya ini teman-teman ya. Keren banget dijejer seperti ini teman-teman. Ini anak-anakan semua teman-teman. Ini ya. Ini penjak sawah teman-teman. Ini juga penjak sawah. Dan ini penjak sawah teman-teman. Ini burung sirpu 2 teman-teman. Jadi yang dipelihara burungnya ini anak-anak teman-teman. Ini ya. Oke, dari rata-rata dari anak-anak ini. Tonton bisa cek ya. Ini videonya viral teman-teman, tembus ya. Ini masih pemula teman-teman. Lalu upload video burung ini, jam tontonnya langsung meledak teman-teman. Kalau teman-teman ingin ngecek videonya bisa ada di deskripsi video ini. Keren banget. Burung ini keren banget ini. Seru ya. Keren banget teman-teman. Ini jejer ini ya. Rekomendasi teman-teman. Dan cara bikin sangkarnya itu disamain teman-teman besarnya, jadi bisa seimbang rata seperti itu teman-teman. Gitu ya. Dan dia itu juga memelihara burung sirpu yang sudah agak besar teman-teman. Ya dulunya dari anak-anak juga teman-teman. Itu ya. Itu burung mantenan yang dipelihara. Dan di situ juga ada lagi teman-teman. Di situ ada perenjak lumut. Oke ya, kita lihat burung perenjak lumutnya teman-teman. Nah ini dari anak-anak juga teman-teman. Dan dia sudah dewasa ya, sudah mulai bunyi-bunyi teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat biar lebih dekat. Oke ya, itu nggak jinak karena selalu ditaruh di kurungan teman-teman, jarang dielus-elus teman-teman, cuma dibiarin gitu. Tapi itu mulai bunyi-bunyi teman-teman. Oke, dan ini orangnya, sahabatnya teman-teman. Kita ngobrol bareng di sini dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini saya bersama sahabat saya ini, dan dia tuh lagi bikin channel baru teman-teman. Channelnya itu tentang perawatan burung, burung-burung yang hasil nangkap dari anak-anak teman-teman. Maksudnya itu masih dulang teman-teman. Jadi dia itu hobinya memelihara burung-burung seperti itu. Dan burungnya banyak banget di sini, seperti burung perenjak dan juga burung sirpu, burung-burung kecil lah teman-teman. Dan ini apa ya, masih baru bikin channelnya. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan konten-kontennya atau video-videonya bisa cek di deskripsi video ini. Oke teman-teman, ini namanya ini apa channel YouTube-nya ini, bisa lihat di HP-nya. Oh bentar teman-teman. Oh ini bentar-bentar. Ini nama channel YouTube-nya teman-teman. Nah itu ya. Nah itu. Ini tulisannya kebalik ini teman-teman. Soalnya pakai kamera belakang jadi kebalik. Namanya ada di sini nih, saya tulis di depan ini. Namanya teman-teman bisa cek ya. Nah, di situ, atau teman-teman bisa ke deskripsi aja biar nggak rumit-rumit. Langsung ada teman-teman di situ teman-teman. Teman-teman bisa cek. Dan di sini alhamdulillah subscribernya masih 41 teman-teman. Yang nonton itu sudah sampai 100 dan juga sampai ini lagi tembus yang satunya sampai 2.300 teman-teman. Dalam waktu 3 hari. Dia itu memelihara burung-burung ya teman-teman. Ini ya. Burung-burung kecil. Nah seperti ini teman-teman. Mantep banget ini. Masih muda sudah semangat cari kerjaan lah gitu teman-teman. Maksudnya itu mandiri, belajar mandiri teman-teman. Bikin channel YouTube itu sebenarnya mengurangi apa ya, kayak kita itu mau bisnis apa, kerja apa, itu nggak repot teman-teman. Jika kita mau berusaha, YouTube-nya bisa jadi dan kita bisa mandiri atau bisa mencari uang lah. Nggak main-main lihat YouTube aja, kita bisa sambil mencari uang lewat YouTube gitu teman-teman.
Oke, semangat buat teman-teman yang di sana. Jangan lupa untuk semangatnya bikin kontennya biar nggak loyo ya, biar nggak lemes gitu. Terus semangat ini bersama saya, sahabat saya ini. Dan kita bisa barusan sudah cek burung-burungnya ya yang dirawat teman-teman. Keren banget, banyak banget teman-teman. Burung-burung ini masih punya rencana, masih mau pelihara burung-burung yang lain gitu. Jadi buat teman-teman biar nggak ketinggalan bisa segera subscribe ini ya. Bisa di subscribe biar nggak ketinggalan nantinya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe-nya jika suka dengan perawatan burung atau memelihara burung dari alam. Kalau saya itu sukanya mikat burung teman-teman dan juga merawat burung hasil pikatan gitu teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa videonya sudah cukup. Saya Arif, semen pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.